tadi, Kak. Halo guys, kita lagi di hotel. Ini day 2. Dan tadi kita habis makan malam, terus ini udah pulang, udah mandi, udah seger. Sekarang kita mau maskeran. Jadi ini maskernya, masker Korea. Jadi aku mau pakai masker yang Korea. Royal Jelly. Korea. Ini aloe, lidah buaya. Iya. Yeah. For information, ya kita benar-benar bare face banget abis mandi. Dosepin de gozaimasu. Kekire de gozaimasu. Cuma pakai ちょっとさっきリップちょっとだけ塗って あ、これ眉毛は命。 あ、眉毛描いたけど私も眉毛も全然描いてないじゃん。眉毛は元々ないから。眉毛は本当にないんで。ちょっとない。じゃあ、やっていきましょう。じゃあ、蓋ぼかる。蓋ぼかる。これにはここに塗るやま。シャプシャプや。また張りやんでしに。うん。なんかいっぱいにくつらわっにやこ。さま。 Pasti dia buka tadi muncrat tau. Oh ya, ini gak di endorse ya guys. Ini dari Korea. Mohon maaf ya, ini beli sendiri nih. Mohon maaf nih, ini dibeliin Ayu sih tadi. Ayu tuh so sweet banget. Tadi tuh aku lagi beli topi kan, terus tiba-tiba dia tuh pergi. Dia pergi sendiri gitu kan ke sono. Aku lagi sibuk milih topi. Terus balik-balik dia bilang, Ri, tadi gue beli masker dua, teman kita maskeran ya. Oh my god, dia beli aku maskeran. Yasashii no yo kono ko wa soyu tokoro ga ne. Soyu tokoro. Oke. Baunya. Bau apa sih? Nangka. Kocchi wa demo aloe no ga kayak lidah buaya sih. Kayak parfum baunya punya Ayu. Lagi pergantian musimnya ini teh ya, jadi suka kering gitu kan kulit kita, jadi harus pakai masker. Woi, siap-siap. Ini gimana sih? Tuh juga omote. Gimana? Kok kegedean sih mata gue memang selebar itu ya? Kok gue kayak hantu-hantu gimana? Ini pakai kegedean guys. Aku tuh nggak mau kena kena poni. Soalnya poni aku kalau kena masker pasti lengket nanti lepek besok pagi. Ya itu kenapa mulut lo miring gitu di situ ya? Stomatze, loh gimana sih? Duh kegedean ini. Mayu gak kayak tak ibin. Oh, nak kau cuci kan ya? Kau cuci ini. Do nanteru no kana? Sebenarnya, sebenarnya semalam juga aku pengen bikin video gitu kan di hotel. Tapi kita terlalu lelah. Kita capek banget. Soalnya dari bandara langsung jalan-jalan seharian. Kita udah terlalu. Iya, bangunnya jam 4 ya. Ayo kan lumayan jauh dari bandara. Lu bangun jam 4 berangkat jam berapa? Bangun jam 4 bisnya jam 5. Bis jam 5. Bis jam 5 nyampe jam 7 di bandara, sedangkan pesawatnya jam 9. Dia nunggu 2 jam. Kalau aku tuh rumahnya enggak terlalu jauh dari bandara. Jadi aku berangkatnya jam 7-an gitu kan. Terus jam 8 lewat nyampenya. Tapi tetap aja kayak udah kok segar gitu. Banget ya. Wow, ini enak nih lembut. Sejauh ini, Ayu paling seneng apa? Yang jalan-jalan yang di mana? Yang di sebenarnya lebih senang makan sih, tapi karena kebanyakan makan kenyang gitu. Iya benar. Kita makan mulu jadi kita tuh udah kenyang. Senang makan sih sebenarnya. Berarti asal makan senang gitu, di mana aja. Yeah. そんなことないけど、でも明日は楽しみ。確かに。besok mau ke HKT Theater walaupun enggak buka tapi foto-foto di depannya. Tidak sabar. Dan ke kemana sih? Itoshima Island. Iya, ke pulau, ke pantai itu ada ayunan dari pohon kelapa. Di mana ya? Sanoshimi.
Terus ketika kita katanya ke hutan Totoro. Dulu gue itu tamu. Ada tulisannya Totoro no Mori itu. Oh, kita mau ke Totoro ntar. Iya, kita ketemu Totoro besok. Mau silaturahim dulu. Totoro kalau ngeliat kita takut ntar. Kayak gini. Kalau aku paling seneng yang di mana ya? Bunga matahari bagus. Ah, bunga matahari mau daiski. Bunga matahari tertiup angin menghadap matahari bertemu dan mekar. Ini gak tau lagunya sih. Atau ini aku ngomongnya gak bisa lebar-lebar nih mulutnya. Yang ini nih. Oh iya, yang merah-merahnya banyak itu jinja. Itu iya, itu seru sih. Seru banget. Pemandangannya itu bagus banget. Jadi Fukuoka tuh dia seru kotanya, terus alamnya juga seru, kampung-kampungnya kayak ada juga seru, apa gitu. Aja ada gitu ya. Iya. Jadi kayak enggak bosen gitu kalau kita lelah sama kota-kota, kita bisa refreshing ke gunung, ada laut, ada bunga-bunga, kota-kota. Iya, terus kalau bosen sama alam, kita bisa shopping di kota-kota. Terus juga ada angkringan. Tadi kita makan di angkringan. Kenyang banget. Angkringannya Jepang, kita makan odeng. Kalau kata Ayu, wardeng, warung odeng. Warung odeng. Kira ya sama kita. Sang foto dulu guys. Kita foto-foto aja. Kayak hantu. Nih kita goyang tali kecak. Serem. Emang tarik kecak kayak gitu. Iya nenek. Jangan bikin gue ketawa dong. Ini tuh copot-copot. Woi, copot-copot. Bangun copot. Woi. Woi. Kok gue beneran kayak hantu ya, gue. Sumpah ini video gak penting banget. Ini behind the scene-nya video trip ya. Gila nih orang. Sumpah malu ya, aku tuh malu temenan sama dia. Tapi ya gimana ya, sama dia tuh ketawa-ketawa mulu. Jadi mau gimana pun juga ya happy sama dia. Happy-happy malu gitu. Harus sabar. Sumpah, lu horror banget yuk. Besok kita bangun pagi. Dan sekarang sudah jam. Jam berapa sih sekarang? Jam 11. Tidak. Udah jam 11.18 guys ternyata. Tahu gak siapa yang lebih duluan bangun? Pasti Erika lah. Enggak lah, enggak mungkin. Tadi pagi siapa yang bangun duluan? Alarmnya dia bunyi duluan sih. Karena alarm gua paling cepat. Iya. Kenceng banget lagi. Siapa yang takut sama matahari? Mataharinya, jadi tuh dia kaca jendelanya tuh ngadepnya ke timur ya kayaknya ya. Jadi pagi-pagi tuh sinar mataharinya bener-bener, duh, dia musuk nyampe banget. Kejang-kejang guys. Iya, emang gue setan. Sumpah, terang banget mataharinya. Ini berapa menit sih maskernya? Sih, 15 menit jana. 15 menit ya. Yaudahlah pas video tuh 15 menit. Pas udah diedit, tau gak sih kalian video aku tuh sebelum diedit tuh bisa sampai 30 menit, 40 menit. Terus aku cut jadi 15 menit. Susah itu tuh. Susah. Kayak ada bagian-bagiannya kebuang gitu sayang. Padahal bagus semua deh, iya. Kita jalanin tiap hari ini. Kita tuh agak rapi, walaupun pong banget. Lihat aja di sono ada sofa berantakan. Rapi. Tadi setrikanya nggak bisa dipakai tapi tadi aku beli topi. Oh iya dia beli topi. Dia jadi borong topi jauh-jauh keluar kota belinya topi. Aku beli 3 soalnya tadi lagi sale gitu. Yang pertama
ini topi biasa sih. Woi, kamu pake nude chow yo. Yang kedua ini bagus tau, yeah, topinya bagus-bagus. Enggak, karena aku yang pake jadi bagus. Iya. Enggak kelihatan bagus loh kalau pakai masker. Yalah, orang mukanya putih banget. Untuk by the way, ini bannya panjangan. Lihat deh. Ayo. Kayak pakai gamis. Lihat. Lu tinggal pakai kerudung jadi udah ibu-ibu yang pakai gamis. Kalau aku yang pakai sih nggak kayak gitu, Erika, beda. Oh. Ya masih mending lah gitu kan. Nggak beda jauh sih sebenarnya. Ya masih... tapi lebih mendelepan gue gitu loh maksudnya. Ya, ayo tenggelam. Kayak tenggelam gitu. Kasihan. Parah banget ini. Makanya aku tuh senang kalau foto-foto di Fukuokanya bareng Ayu, jadi banyak yang bilang Erika kok tinggi. Padahal selama ini gue diajakin mulu. Kita kan cewek-cewek mungil-mungil gitu. Ya nggak tinggi-tinggi gitu ya. Karena dia sendiri. Dari kapan nggak nunggu lagi tinggi? Gue dari kelas 6 SD udah paling tinggi. Oh, gue pas saat itu paling tinggi di SD. Pas SMP semua orang udah pada naik, gue sendiri doang yang gak naik. Sama, paling cepet kan? Iya. Terus berhenti. Iya. Tapi gue 2 SMP sih terakhir. Terus gue nih percaya dengan omong-omongan orang di sekitar gue, nyampe 20 tahun itu bakalan masih pertumbuhan gitu. Bohong itu orang, bohong, hoax itu hoax. Lo naik nggak? Nggak pernah naik kan? Gue juga nggak pernah. Padahal kayak udah berharap kita. Gitu loh. Oh, iya, bisa lah, nggak apa-apa. Iya, gue juga udah berharap. Udah banyak minum apapun udah gue coba, bisa. Nggak ngaruh. Kayaknya emang gen kita tuh gen pendek-pendek. Random talk banget. By the way, ini televisinya nyala terus. Ya, ntar kalian salah fokus lagi. Bikin aja. Iya, salah fokus. Biasanya cewek-cewek tuh kalau nginep di hotel gini tuh pakai masker, terus girls talk, cerita-cerita tentang siapa? Tentang siapa ya? Tentang mantan di Abri gitu. Kita abis ini cerita yuk. Cika, yuk. Kita abis ini cerita yuk. Iya. Abis videonya dimatin kita mau cerita-cerita. Ya kalian nggak boleh ngupi. Kalau ketahuan cerita. Aduh udah nggak sabar. Udah 15 menit ya. Jadi gitu guys. Kita ambil ini ya. Ambil yuk. 5. 1, 2, 3. Apakah perbedaannya? Ya enggak ada perbedaan. Tapi mukaku. Muka gue kayak putih gitu ya. Jadi kayak oni-oni Korea gitu. Jadi beda. Annyeonghaseyo. Nama saya 저는 apa ya? Park Erika입니다. Je m'appelle Ayu. Gue bahasa Perancis. Itu bahasa Perancis. Soal-soalan banget lah, tentang dia ngambil bahasa pelajaran bahasa Perancis. Je m'appelle Ayu. Tokyo. Dia makan dia. Sombong. Bahasa Perancis jarang ya orang ngomong. Yaudahlah guys, gitu doang. Udah. Terima kasih sudah menemani kerendaman kita. Jadi tolong ya video Fukuokanya di like, ditonton semuanya, terus di share. Terus kalian kalau kemarin ke Jepang tuh main ke Fukuoka. Harus, karena bagus banget. Jadi, bye bye. Bye bye.